Tuhan pada waktu pagi. Kau selalu mendengar seruan hatiku. Tuhan, pada waktu pagi, ku bawa sembahku yang terbaik bagimu. Ku nantikan dalam hadiratmu berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Menyembah kepadamu, ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Mari sahabat worshipers, bersama-sama kita naikkan pujian ini di waktu pagi. Panggil dia Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi, kau selalu mendengar seruan hatiku. Tuhan, pada waktu pagi, ku bawa sembahku yang terbaik bagimu. Ku nantikan dalam hadiratmu berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Ku bersujud menyembah kepadamu, ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Mari saja kita satukan hati kita dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, sebab penyertaan, kasih dan kebaikan Tuhan membuat kami tetap ada sebagaimana kami ada pada pagi ini Tuhan. Semuanya sekali lagi karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami datang menaikkan ucapan syukur di pagi ini. Dengan pujian kami datang kepadamu Tuhan. Hidup kami, kami bawa menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Biarlah roh, tubuh, jiwa kami sepenuhnya Tuhan kami bawa ke hadapanmu. Layakkan, sucikan hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Itu yang melayakkan kami ada di hadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berseru kudus, kuduslah Tuhan. Layak Kau dipuji, disembah selamanya. Oh Yesus. Ku nantikan dalam hadirat-Mu berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Benar Tuhan. Ku bersujud menyembah kepadamu.
berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Katakan ku berseru. Ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang kudus, kami sembah Engkau. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mari sudah dikasih Tuhan di rumah-rumah, nyatakan kepada Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Mari sembah Tuhan Yesus. Kurapa syandara laba takara laba yara laba 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 laba. Oh riara laba takara laba yara laba yara laba syandara laba takara laba. Sembah kami naik ke hadapan-Mu Tuhan. Oh riara laba yara laba syandara laba 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 laba. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah yang kudus. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau satukan kami. Di mana-mana tempat kami berada, tapi kami satu dalam penyembahan kami melalui morning worship ini Tuhan. Biarlah terus nama-Mu yang kami puja, kami muliakan selama-lamanya. Berkati di rumah-rumah, berkati di mana kami berada, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikuatkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Wow, shalom sahabat worshipers yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh ada pagi ini dalam program Morning Worship bersama dengan saya, dan tentunya satu program yang indah yang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan supaya sahabat worshipers setiap pagi kita rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sebetulnya
ini semua karena request juga dari semua sahabat worshipers ya. Saya ingat sahabat worshipers request untuk bisa 2 kali seminggu pastor. Oke. Dan tentunya saya menyiapkan dulu untuk timnya yang pasti supaya sekali berjalan akan terus berkesinambungan. Semua karena kasih karunia Tuhan tentunya. Ya Tuhan memberikan kesehatan buat sahabat worshipers tapi juga buat saya dan tim untuk bisa boleh melayani. Nah sahabat worshipers, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya ajak sahabat worshipers membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sahabat worshipers, sebetulnya apa yang kita lakukan setiap pagi adalah seperti yang firman Tuhan dikatakan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Hal yang pertama, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat dikatakan, in the morning Lord, you hear my voice. Tuhan dengar suaraku. Tuhan dengar apa sebetulnya? Nyanyian kita. Tuhan dengar pujian, ucapan syukur, penyembahan kita. Itulah yang Tuhan dengarkan, yang Tuhan rindukan pagi hari. Jadi sahabat worshipers, hal yang pertama di pagi hari waktu kita bangun, Tuhan rindukan ini. Tuhan rindukan ucapan dari mulut bibir kita. Satu pujian, satu ucapan syukur. Itu yang kita lakukan pertama. Dan yang kedua, dikatakan di ayat tadi, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tentu kita pikirnya kita membawa persembahan. Tapi mari kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan, in the morning I lay my request before you. Kita bawa request, yaitu permohonan kita kepada Tuhan. Jadi setiap pagi setelah kita naikkan pujian penyembahan, apalagi request, permohonan, doa-doa kita. Sudah berdoa untuk keluarga, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk syafaat, untuk kota, untuk negeri. Kita naikkan doa dan permohonan kita. Jadi itu yang ayat dikatakan, pemazmur mengajar kita, bring your request, bawa permohonanmu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, dan aku menunggu-nunggu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and wait expectantly. Menantikan dengan penuh harap. Menunggu-nunggu dalam bahasa Indonesia. Nah apa yang kita lakukan waktu nunggu? Sahabat worshipers, kita baca Alkitab. Baca firman Tuhan itu seperti nunggu Tuhan ngomong sama kita. Menantikan Tuhan berbicara, menantikan tuntunan dari Tuhan. Itu yang harusnya sahabat worshipers kita lakukan pada waktu pagi. Nah, kita mengerti setiap pagi kita harusnya menaikkan syukur, menaikkan permohonan, tapi juga baca firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pagi ini memberikan tuntunan buat kita untuk apa yang harus kita lakukan setiap pagi, tapi juga menuntun saya untuk mengajak kita dalam program Morning Worship setiap hari Rabu jam 6 pagi. Untuk kita menaikkan pujian penyembahan. Menaikkan worship kita di hadapan Tuhan. Lalu kita membaca firman Tuhan. Renungkan ayat firman Tuhan. Saya akan bagikan firman Tuhan singkat. Lalu sesudah itu kita naikkan permohonan. Permohonan doa, request. Apa saja yang jadi beban pergumulan sahabat worshipers. Tentunya sahabat worshipers bisa nuliskan di kolom chat. Mungkin saat ini saya percaya udah banyak permohonan doa. Tuliskan. Nanti saya dan tim akan pasti mendoakan. Kemudian juga sahabat worshipers bisa naikkan permohonan doa di kolom komen. Tuliskan itu sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Ya nanti kami tim akan mendoakan semua request itu. Ya dan tentunya ada ayat firman Tuhan yang saya bagikan. Puji Tuhan, saya percaya sahabat worshipers diberkati melalui program ini. Dan sebetulnya setiap Senin malam saya juga ada program IG Live. Kalau sahabat worshipers yang follow saya di IG pasti bisa mengikuti. Setiap Senin jam 9 malam saya ada program namanya Mari Bermazmur. Ya di program itu saya mengajak kita untuk bermazmur, untuk bernyanyi, menuliskan nyanyian baru.
ya, dari bermazmur dapat nyanyian baru. Dan sudah 12 minggu ini ya, saya mengajak kita bermazmur dari kitab Mazmur. Mazmur 1, 2, 3, terus setiap Senin berganti sampai Senin kemarin ini. Sahabat worshipers, setiap Senin Tuhan berikan saya nyanyian baru. Ada yang tanya sama saya, pastor berapa banyak nanti? Terserah Tuhan. Ya, kalau Injil kitab Mazmur 150, 150 lagu Tuhan kasih, itu puji Tuhan. Nah, Mazmur 5 yang kita nyanyikan ini, Mazmur 5, Tuhan berikan nyanyian tadi. Saya beri judul Pada Waktu Pagi. Saya mau ajak kita nyanyikan nyanyian itu sebelum nanti kita naikkan request kita, permohonan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan, pada waktu pagi, Kau selalu mendengar seruan hatiku. Tuhan, pada waktu pagi, bawa sembahku yang terbaik bagimu. Ku nantikan dalam hadiratmu berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Katakan ku bersujud menyembah kepadamu, ku berseru kudus, kuduslah Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, katakan dalam hadiratmu berkatmu Tuhan, berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Ku bersujud Tuhan menyembah kepadamu, sambil angkat hati kita, ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa juga setiap beban, doa, pergumulan yang dihadapi oleh setiap kami. Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap permohonan doa yang dinaikkan oleh semua anak-anak-Mu di rumah-rumah dimanapun Tuhan. Engkau mendengar dari surga. Engkau menjawab setiap doa anak-anak-Mu. Oh, saat ini aku berdoa kalau ada di antara sahabat worshipers yang sakit secara fisik. Engkau di rumah-rumah ataupun mungkin terbaring di rumah sakit. Saat ini angkat tangan, engkau yang bisa menaruh satu tangan di dada atau di bagian tubuh yang sakit. Imani di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan saat ini turun. Menjamah dan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada sahabat worshipers sedang mengalami masalah pergumulan secara finansial, taruh tanganmu di dada. Dengan iman, percaya. Tuhan, engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan, saat ini ulurkan tanganmu menjamah. Pegang tangan siapa anak-anakmu, kuatkan yang lemah. Kuatkan sehingga mereka diberikan roh keberanian untuk terus melangkah maju. Tuhan, buka pintu-pintu berkat buat mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Mu. Aku berdoa yang mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang baru. Imani saat ini dalam nama Yesus.
Ada di antara saudara yang sedang membuka usaha yang baru. Sedang membuka secara online berdagang. Tuhan, aku berkati semua dalam nama Yesus. Sehingga semua dibuat berhasil dan beruntung apa yang dikerjakan tangan anak-anak. Mari buka kedua tangan saudara. Tuhan, aku berdoa biar setiap tangan ini diurapi. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Haleluya. Mungkin ada sahabat tulisipers yang punya pergumulan dalam keluarga, dalam hubungan. Tuhan, aku berdoa. Kasih-Mu memulihkan, hadirat-Mu memulihkan saat ini turun di rumah-rumah. Membawa pemulihan hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Semua keretakan Tuhan tutup dengan kasih Tuhan. Setiap celah ditutup dengan kasih Tuhan. Pulihkan kembali Tuhan setiap luka-luka dalam hubungan yang mungkin terjadi di masa yang lalu. Tuhan, balut dan pulihkan. Sehingga setiap hubungan dibaharui dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pasangan yang bercerai. Tidak ada keluarga yang pecah. Tidak ada anak-anak yang murtad. Semua dijamah dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Saat ini mari satukan hati kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bersyafaat. Tuhan, kami berdoa. Berdoa untuk kota kami. Sebutkan nama kota di mana sudah berada. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berkati negeri kami. Saudara dari Indonesia ataupun saudara dari bangsa lain, di negeri lain. Doakan bangsa negara saudara. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan negeri kami. Kami bernubuat Indonesia disembuhkan dari COVID-19 pandemi ini. Dalam nama Yesus. Indonesia juga dipulihkan secara finansial. Tuhan, negeri ini tetap kuat dan bangkit. Indonesia bakal jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi ini, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Kurabas syakara labal-labal. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu sama-sama. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari sahabat worshipers angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kali kedua bahkan sampai selama-lamanya. Oleh berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin.
puji Tuhan, saya percaya semua diberkati melalui program Morning Worship ini. Jangan lupa ikuti setiap hari Rabu pagi jam 6 pagi, sudah bisa mulai mengikutinya. Namun terus bisa diikuti hari-hari berikutnya. Nah sahabat worshipers, setiap hari Jumat juga saya menemui sahabat worshipers dalam program Worship with Willier. Jangan lupa jam 9 malam tiap hari Jumat. Nah sahabat worshipers yang belum subscribe, subscribe. Share buat teman-teman yang lain, keluarga, sahabat, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu program Morning Worship Rabu depan. God bless you all.